David Pelosi, aku nikahkan kau dan aku kambingkan akad kau dengan Adira Yuhada bin Abdul Matar. Yang akan mewakil wali waktu tanggungnya kepada aku dengan mas kagrin yang 300 ringgit tunai. Aku terima nikah dengan Adira Yuhada bin Abdul Matar dan mas kagrin yang 300 ringgit tunai. Tahniah. Atira Yuhada sah jadi istri Hafidz Rushdie. Pelakon sensasi, Hafidz Rushdie akhirnya menamatkan teka-teki mengenai spekulasi yang mengatakan dia akan berkahwin dengan wanita bernama Atira Yuhada. Menerusi Instagram Official Live, pelakon itu difahamkan selamat bergelar suami kepada wanita itu pada hari ini. Kedua-duanya kelihatan cantik dan segak memakai busana putih di atas pelamin. Juga kelihatan sedutan momen akad nikah Hafidz Rushdie di majlis. Sebelum ini, muncul dakwaan yang mengatakan Hafidz dan Atira bakal mendirikan rumah tangga pada 16 Disember 2023. Hafidz juga memberi respon di mana dia ada mengucapkan terima kasih dan meminta peminat untuk menunggu sebarang pengumuman mengenai perkara itu. Terdahulu, Hafidz dan bekas isteri, Syuhada mencuri tumpuan warga maya gara-gara isu kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka iaitu Atira Yuhada. Hafidz dan Syuhada kemudiannya bercerai talak satu. Channel ni.